Selamat siang, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf mengganggu perjalanan Anda. Bisa ya, ditunjukkan surat-surat kelengkapan siap. Kendaraan? Ya, bisa, Pak. Mohon maaf, Pak. SIM sampean masa berlakunya 5 hari lagi akan habis. Iya, Pak. Mari saya jelaskan tata cara mudah untuk memperpanjang SIM. Iya, Pak. Silakan duduk, Pak, Bu. Ya, Pak. Bisa saya lihat STNK-nya? Betul. Maaf, Pak. Ini berlaku SIM-nya 5 hari lagi habis. Oh, iya, Pak. Sebenarnya saya ingin perpanjang SIM saya ini, Pak. Dikarenakan saya sibuk kerja, jadi nggak sempat, Pak. Kalau Bapak nggak sempat datang ke Satpas Polres Kapuas, Bapak bisa download ya. Aplikasi di RC Polda Kalteng ya. Lewat Play Store, Pak. Gimana caranya, Pak? Setelah download aplikasi RC Polda Kalteng, buka dulu aplikasinya, lalu pilih ikon bertuliskan SIM. Selanjutnya pilih gambar pendaftaran online. Maka akan muncul beberapa tahapan informasi pendaftaran SIM online yang melayani proses registrasi SIM baru dan SIM perpanjangan untuk golongan SIM A dan SIM C. Terima kasih, Pak, atas informasinya, Pak. Iya, ini saya kembalikan SIM STNK-nya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Iya, Pak. Ibu, terima kasih. Selamat jalan, hati-hati di jalan, Bu, ya.